masalah kayak gitu. Papa Lici, lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia, soalnya bandel kakaknya nggak bobo. Ntar kalau nggak mau digigit hantu bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Kemarin kamu main jalan sama dia, sama si Gugun? Enggak main. Enggak main. Aku masih cuma ditolong sama dia. Nah, banyak orang yang ngeliatin ya. Ini udah jam. Udah jam berapa? Jadi gue pengen lihat HP gue nih. Iya, salah paham. Jujur aja, ini jujur aja sekarang. Iya, salah paham. Temen kamu salah paham. Alami sakit. Cing, setengah satu, gila. Kenapa ya? Parah, ini udah malam banget. Ngelebih-lebihin ya? Nah. Aneh, kamu mau malah percaya sama dia, ih. Eh. Aku tadi tolongin sama dia. Enggak, lagian jujur ya, dari awal aku enggak tahu kalau misalkan dia tuh katanya kan temen ya. Oh, temen. Temen katanya gitu. Aku tuh enggak tahu kalau dia tuh, kalau tahu mah aku tuh mungkin berusaha menghindar lah, enggak mau ya, enggak ada kesalahan. Biar ini nih, yang ini nih, ini kubuk yang dibego nih, ngadunya nih. Ini bukan marahan, bukan marahan. Terus apa? Mau biar dia marahan? Nah, bukan hancurin. Cuma ngasih tahu Al doang. Nih, bego nih orang ini. Kamu kaget ya sekarang kamu tahu? Enggak. Bego, apa-apaan, aman-aman. Diam lu, anjing teman. Tahu kok, ini kenapa? Kenapa? Ngaruh-ngaruh masalah segitu aja. Nih, gue sok. Lagian kamu ngapain? Jangan bikin emosi lah ini. Udah untung ini udah buka ini puasa. Coba kalau belum buka. Jangan nantang. Enggak, kalau tahu kayak gitu aku enggak bakalan mau ditolongin sama dia. Dan kalau dia juga kayak gitu. Enggak ada otak yang itu orang. Dia tuh enggak tahu cerita yang sebenarnya, Ah. Dia taunya tuh pas aku dibawa aja sama dia. Padahal kan kemarin bertiga ya? Iya, bukan cuma berdua. Ya boleh gitu, misalnya mau ditolong. Lu bertiga sama siapa kemarin? Sama si Anggi. Bertiga waktu itu. Tau gak sama dia? Pikirannya tuh selingkuh loh orang. Tau gak? Lu jangan kasar sama cewek. Kapan bukan usah ikut campur, kasihan cewek dijorongin kayak gitu. Ya kan aku gak tau. Capein, dia udah balik kerja. Bilang sama dia, aku kan gak tau. Dia temen AA, dia musuh AA, dia apalahnya. Yang penting dia udah berusaha baik kan? Dia berusaha baik buat nolongin. Iya. Dia tuh gimana, kasihan ini di bulan Ramadan loh. Jalan kaki, panas-panasan. Gak ada otak ya? Jadi cowoknya masih mulai. Lagian pas waktu itu juga kamu kan sakit, masa iya sakit yang megang HP aktif story-nya? Enggak, tadi aja dulu yang katanya motornya mogok, kontak dia bisa ngasih tahu kamu enggak? Masih kontak dia bisa, jadi ngumpur-ngumpurin nih. Dia yang ngumpurin duluan, noh. Jadi dia nyalain ke ada buktinya. Nah, coba lu udah lihat belum buktinya? Udah lihat. Kapan dikasih lihat? Udah lama, orang baru tahu juga tadi. Nah, lu apa-apa anak bawa cewek. Jangan main tangan, jangan main tangan. Udah malam nanti. Iya, ini pinggir jalan. Enggak main. Dia tuh liatnya tuh kan aku dibonceng sama dia doang. Enggak tahu ceritanya. Enggak. Kemarin berapa orang kamu? Berapa orang pas dibantuin? Tiga orang. Mana ada? Cuma berdua doang. Mana ada selingkuh bertiga? Kalau aku di ini apa? Dikiranya selingkuh ya sama iya, teman. Iya, sama. Kalau selingkuh tuh berdua, kalau bertiga namanya gembeng. Tolong lu. Nah, kiranya lu gitu. Canda. Ngomong aja suka. Enggak, temen kamu yang enggak suka sama hubungan kita. Kamu sadar? Suka ya? Enggak. Sadar enggak?
teman-teman ada cewek emang ya? Dengerin. Sadar enggak teman-teman A tuh sebenarnya kayak enggak suka deh sama hubungan kita. Nah, yang enggak suka tuh gua apa? Sama ngompor-ngomporin terus. Ingat enggak yang Mas A nolongin? Baik-baik gimana? Orang baik kalau pernah ngaduin atau ngomporin loh. Nah, iya kalau baik mah. Itu betul. Kamu mah orang baik kayak mereka yang suka nolongin aku dibilang orang jahat, musuh lah inilah. Orang jahat ya. Orang jahat. Jangan karena dia. Emang kemarin di gimanain dong? Dihantam, langsung muntah darah, cuak. Bertiga ngeroyok gua aja. Kok ngeroyok sih? Satu lawan satu. Kok malah ngeroyok gua? Kagak ada keroyok satu kali pun. Punya aja keras kali, keras kepala, jadi dihantam. Diam dulu aja. Lu lemah aja. Takak lu. Badan aja tinggi, kayak tonjok muntah darah. Apa? Emosi kan? Udah malam. Malah emosi ya. Santai. Udah malam. Cuman dibacotin aja marah ya. Apalagi kalau buat tonjok udah ngok, udah. Enggak usah diperpanjang, enggak usah dengerin teman-teman kamu deh. Kamu mah bilang mereka baik deh karena dia tuh teman kamu. Nah, itu betul. Bilang kayak musuh-musuh itu kayak karena kamu tuh sekarang iri, enggak suka sama kebaikan mereka. Iri bilang, Bos. Kayaknya kalah saing ya, Gus. Iya. Kamu terpengaruh sama komplotannya. Iya. Mereka emang gak pernah mempengaruhi apa-apa, nah, apalagi yang buruk. Nah, dengerin. Enggak, bedanya sama teman kamu ya. Teman kamu mah yang pas pertama aja memperluas, jangan-jangan selingkuh. Enggak boleh kayak gitu. Nah. Emang iya, kamu kan selingkuh. Enggak selingkuh. Taunya pas gua berduaan, dibilang selingkuh. Mereka mah taunya pas aku dibonceng dia doang. Gak tahu dari awalnya gimana. Punya temen kok. Jangan-jangan kamu suka. Jahat ya. Kamu jauh banget pikirannya. Enggak. Sakit ya kakinya. Dia kan apa? Dia tuh kedinginan. Udah malam. Sekarang aja udah jam setengah satu. Kamu ada enggak perhatian sama aku? Mana ada, inget enggak bawain jaket kah atau apa kek? Enggak kan? Kamu harusnya bilang. Enggak kamu. Ngapain sih akhir-akhir ini makin keras deh, A, sumpah deh. Akhir-akhir ini makin keras. Kamu ketemu sama dia, jadi kamu bener-bener. Ya karena kamu. Bingung aja gua ini. Gimana nih? Tahu ini orangnya. Bikin kesel mulu dari awal gua mau. Pelajaran aja, kemarin nganter gua. Lagian kamu ngapain sih ngadu-ngadu kecil, Mas? Aneh. Enggak, kamu kan sama dari pas pertama sama dia kan kayak enggak suka sama hubungan aku sama. Nah, dengerin tuh. Punya otak gua. Kayak lu diem anjir. Udah. Nih, kamu emosi ya, deh. Sabar dong, belum puasa enggak baik. Nah, pikirannya. Kamu sadar enggak? Kamu kayak udah dorong aku itu ngomong. Nah, minta maaf kek apa kek? Barusan didorong ke kiri. Nah, pikir dong jadi cowok. Emosi mulu. Kalau gak karunya, kasihan udah dihantam. Kasihan kan emang baru. Tersungkur jatuh kan. Nah, ada caper-caper ke mereka. Nah. Kamu caper ya orangnya. Enggak kan kamu yang dorong aku. Iya, ya. Kamu gak sadar, ya ampun. Gak mikir ya? Emang udah gak bener ini. Sampai masalah kayak gini. Cacat terus. Bukan cacat terus. Emang kamu berdua kayaknya suka sama cewek gua. Iya benar deh. Kamu aja sekarang jujur. Mungkin yang suka-suka mulu. Cewek gitu yang suka sama lu berdua. Bingung aja ini orang. Suka-suka gitu, suka gimana kali. Hah, bego emang. Ih, aduh. Sampai pusing gua ngurusin orang kayak gitu teh. Ah, masalah kayak gitu diperpanjang mulu.
apa coba memperpanjang-panjang masalah kayak gitu. Banget anjing jadi orang goblok. Mainan teman-teman aja bego anjing. Benar Gun, gak bakal benar Gun. Anjing emang. Beko orang itu anjing.